Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Banjir yang melanda Kabupaten Demak dan wilayah sekitarnya di Jawa Tengah hingga Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024. Menunjukkan bahwa infrastruktur pengendali banjir yang ada belum siap menghadapi cuaca ekstrim yang sejak lama telah diprediksi akan lebih sering terjadi. Kebanyakan banjir itu kan dari tanggul jebol satu-satu, pasti ada sesuatu yang ekstrim, deras, tidak bisa nampung. Akhirnya tanggul itu enggak kuat, satu persatu, beruntun, kata Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, Erma Yuli Hastin. Erma meyakini hujan ekstrim selama 10 hari itu dipicu oleh fenomena squall line atau jalan tol hujan di wilayah pantai utara Jawa. Meski Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, tak sependapat soal itu. Namun terlepas dari apapun pemicunya, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani mengatakan penting untuk memitigasi potensi cuaca ekstrim yang akan lebih sering terjadi seiring naiknya suhu global. Dalam wawancara pada Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Demak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Demak. Tanggul-tanggul itu ternyata telah berusia puluhan hingga ratusan tahun, bahkan dibangun sejak era kolonial Belanda. Imbasnya, lebih dari 95.000 orang terdampak dan sekitar 25.000 orang diantaranya mengungsi. Jalur pantura ruas Demak, Kudus pun lumpuh total karena ketinggian air mencapai 1,5 meter. Kondisi itu membuat akses transportasi dan logistik menjadi terhambat. Di Demak mengungkapkan bahwa banjir kali ini berdampak lebih luas dan terasa lebih parah dibandingkan yang terjadi pada Februari lalu. Wilayah yang terdampak paling parah, yakni Desa Ketanjung dan Desa Karanganyar, terendam dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Jalan-jalan protokol, masjid, hingga alun-alun di kota Demak juga terendam sehingga mengganggu aktivitas ekonomi. Sejauh ini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, telah melakukan teknologi modifikasi cuaca, TMC, untuk mengurangi dampak banjir di Demak dan sekitarnya. BMKG juga memprediksi bahwa cuaca ekstrim di Jawa Tengah akan mulai mereda dalam beberapa hari ke depan, meski masih ada potensi kembali terjadi hingga April mendatang. Dari banjir sebelumnya saja belum selesai bersih-bersih. Rohma Khodaryati, 39, tadinya berharap bisa menjalani ibadah puasa Ramadan dengan tenang. Tetapi gara-gara banjir, Rohma terpaksa menjalani puasa di tempat pengungsian. Tanggul Sungai Jeratun, yang berlokasi di dekat rumahnya di Desa Karanganyar, Demak, jebol pada Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024, dini hari. Posisi bulan Ramadan kita dapat cobaan seperti ini. Inginnya kan khusyuk ibadah. Sekarang mau ke masjid saja enggak bisa, masjidnya kan kena air, kena banjir, kata Rohmah. Ini adalah kali kedua Rohmah terdampak banjir pada tahun ini, setelah sebelumnya tanggul yang sama juga jebol pada Februari lalu. Namun banjir kali ini, menurutnya, lebih parah dari sebelumnya. Rumah Rohmah terendam setinggi 1,5 meter. Sementara di beberapa titik lainnya di desanya ada yang tergenang hingga 3 meter. Kali ini, masyarakat desa telah diperingatkan untuk siaga sejak 3 hari sebelumnya melalui pengeras suara di musala.
Siaga pertama itu cuma rembes, kedua juga seperti itu. Yang ketiga itu warga diminta untuk penguatan tanggul, tapi pada posisi sekitar jam 2 dan jam 3, dini hari, itu sudah enggak bisa. Akhirnya tanggul jebol, kenang Rohmah. Ya sudah, air masuk begitu derasnya itu, langsung naik, naik, naik. Rohmah awalnya sempat bertahan di lantai 2 rumahnya. Namun pagi harinya, air justru kian tinggi. Akhirnya saya mengungsi ke daerah seberang yang belum terdampak, tapi di seberang jalan itu posisinya juga dikejar air. Ada tim SAR mendekat ke tempat saya mengungsi itu. Jadi saya ikut ke sini, tempat pengungsian, tutur Rohmah. Namun, perahu karet SAR diprioritaskan untuk lansia dan orang-orang yang sakit. Rohmah pun berjalan menggunakan pelampung dan tali yang diikat ke perahu karet sejauh 1 km. Rohmah mengaku sangat lelah menghadapi banjir. Kondisi rumah ya morat-merit kemana-mana. Dari banjir sebelumnya saja belum selesai bersih-bersih lumpurnya. Ini kedatangan lagi, semoga saja barang-barangnya tidak kemana-mana, kata Rohmah. Dia berharap pemerintah bisa mencari solusi jangka panjang agar masyarakat tidak lagi harus berhadapan dengan banjir akibat tanggul jebol. Kalau saat ini, ya mungkin tidak mungkin karena kondisinya masih musim penghujan, dikuatkan seperti apapun tidak bisa sekuat itu. Harapannya ya, semoga pemerintah tetap memperhatikan kami yang dekat dengan sungai-sungai besar itu, bagaimana solusinya nanti ke depannya, kata Rohmah. Kalau seperti ini terus, Demak tidak bisa kering. Kepala Pelaksana BPBD Demak, Agus Nugroho mengaku putus asa apabila tanggul-tanggul yang jebol tidak segera diperbaiki. Pada Senin, hanya tinggal satu kecamatan di wilayah Demak yang belum terdampak banjir. Kami terus terang sudah putus asa. Kalau sampai tanggul Sungai Lusi, Desa Bugel, Kecamatan Godong itu tidak segera ditutup, maka Demak akan tenggelam, benar-benar akan tenggelam. Kata Agus menurutnya, upaya perbaikan tanggul-tanggul yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, sejauh ini, belum maksimal. Masih mudah kena air, jebol lagi, jebol lagi. Kalau yang seperti ini berlanjut terus, Demak tidak akan pernah bisa kering karena air yang mengalir dari atas melalui Sungai Lusi dan Sungai Wulan itu sudah luar biasa volumenya, kata Agus. Sejauh ini, Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mengatakan penutupan tanggul jebol tengah diupayakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS. Tanggul-tanggul itu ditargetkan akan selesai diperbaiki pada akhir pekan ini. Sementara itu, BMKG dan BNPB juga akan memperpanjang operasi teknologi modifikasi cuaca, TMC, untuk mengurangi dampak banjir di wilayah Jawa Tengah, khususnya Demak dan Kudus. Operasi TMC ini semula berakhir tanggal 20 Maret tahun 2024, tetapi melihat genangan banjir di Kabupaten Demak dan Kudus ini, maka akan diperpanjang, kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Apa penyebabnya dan mengapa terasa lebih parah? Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menuturkan cuaca ekstrim kali ini dipicu oleh fenomena atmosfer yakni Madden-Julian Oscillation, MJO, yang juga dipengaruhi oleh 3 bibit siklon tropis. Menurutnya, dampak banjir di Demak terasa lebih parah dibandingkan pada Februari lalu karena saat cuaca ekstrim terjadi, kondisi air laut juga sedang pasang maksimum mencapai 165 cm. Ketika hujan ada peningkatan, dari laut juga naik sehingga air limpasan tidak bisa mengalir ke laut, kata dia. Belum lagi faktor drainase di sekitarnya yang tidak memadai untuk menyerap limpasan air sehingga banjir terasa lebih parah. Pendapat berbeda soal pemicu cuaca ekstrim disampaikan oleh peneliti klimatologi BRIN Erma Yuli Hastin. Menurut Erma, cuaca ekstrim selama sekitar 10 hari belakangan di Jawa Tengah, tidak lain dan tidak bukan dipicu oleh squall line, di area yang dia sebut sebagai Tanjung Jepara. Squall line atau yang dia sebut sebagai jalan tol hujan, merupakan sistem badai yang terbentuk dari pertumbuhan awan secara horizontal.
Tanjung Jepara yang dia maksud adalah wilayah di utara Jawa Tengah dari Demak hingga Jepara yang lebih menjorok ke laut. Di laut Jawa itu langsung tiba-tiba ada garis panjang gitu kan, warnanya merah semua, langsung tiba-tiba hujan dengan intensitas tinggi di situ. Beda dengan penjalaran hujan biasa, jelas Erma. Hujan ekstrim yang intens selama 10 hari itu dinilai berkontribusi pada jebolnya tanggul. Dalam ancaman seperti ini, Erma mengingatkan bahwa kota-kota pesisirlah yang paling terdampak dan perlu dilindungi. Perubahan iklim, sambung dia, dapat menyebabkan hujan badai semacam ini kian sering terjadi dan makin mengancam kota-kota pesisir. Apa yang terjadi selama 10 hari didera hujan deras secara intensif, itulah yang menyebabkan kawasan pesisir bisa hancur. Semua kota-kota pesisir bisa terancam ketika badai meningkat, kata Erma. Menanggapi analisis Erma, Andri mengatakan, perlu kajian lebih dalam untuk menentukan secara spesifik apakah itu adalah squall line. Apapun itu, kami sudah identifikasi ada peluang cuaca ekstrim dan yang penting adalah peringatannya sampai ke masyarakat kemudian responsnya seperti apa untuk menghadapi situasi tersebut, tutur Andri. Sampai kapan cuaca ekstrim akan terjadi di Jawa Tengah? BMKG mengatakan cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi hingga April mendatang, meski ada kemungkinan periodenya terjadi secara singkat. Namun dalam beberapa hari ke depan, dia menyebut intensitas cuaca ekstrim di Jawa Tengah akan mulai mereda. Pantauan kami paling tidak hingga tanggal 23 Maret masih ada potensi, tapi kami akan update dan pantau kembali, kata Andri Ramdhani dari BMKG. Apabila eskalasinya meningkat, Andri menuturkan BMKG akan kembali melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak banjir. Terlepas dari situasi saat ini, Andri mengatakan intensitas terjadinya cuaca ekstrim sudah semakin sering dan meningkat. Kita harus bersiap menghadapi itu. Mau tidak mau, kita harus sadari bahwa terjadi pemanasan global, kata dia. Cuaca ekstrem ini tidak cuma menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Namun pada musim kemarau, juga dapat menyebabkan kekeringan. Perbaikan infrastruktur pengendali banjir. Erma mengingatkan agar pemerintah membangun infrastruktur yang dapat memproteksi wilayah-wilayah rentan banjir semacam ini, terutama wilayah pesisir. Kemudian dicek semua tanggul-tanggul, apabila ada tanggul yang membutuhkan penanganan segera, kondisinya kritis. Dana-dana infrastruktur harus disiapkan untuk itu, kata Erma. Selain itu perlu untuk mengecek kondisi sungai dari hulu ke hilir, apakah mengalami pendangkalan, sedimentasi, atau penyempitan daerah aliran sungai. Dihubungi terpisah, Abdul Muhari dari BNPB mengatakan pihaknya telah mengingatkan pemerintah daerah dan Kementerian PUPR untuk mengaudit infrastruktur perairan. Pasalnya, tanggul-tanggul tua seperti yang jebol pada kasus banjir Demak dinilai sudah tidak lagi menghadapi beban yang harus ditanggung saat ini. Tentu saja saat tanggul itu dibangun tidak memperhitungkan tekanan populasi seperti sekarang, kata Abdul Muhari. Sangat banyak infrastruktur perairan kita, tanggul-tanggul sungai yang sudah cukup tua dan perlu diremajakan, sambungnya. Untuk jangka panjang, Abdul juga mengatakan perlu membenahi drainase di perkotaan hingga restorasi ekosistem di hulu sungai untuk memastikan tersedia area resapan yang mencukupi. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.